Kalian harus punya alat ini, teman-teman. Wah, ini pokoknya alat super canggih dan bikin tetangga iri. Kalian wajib punya alat ini. Karena ini alat yang sangat bagus, saya rekomendasikan buat teman-teman punya di rumah. Oke, seperti apakah alatnya? Langsung aja kita simak sama-sama di video yang satu ini. Let's go. Good job. Oke sobat kreatif, langsung aja. Yap, benar sekali. Ini adalah sebuah receiver Bluetooth 5.0. Nih, seperti ini ya. Mantap banget pokoknya ini, nanti kita akan review secara detail Bluetooth HD Music. Mantap pol pokoknya. Langsung saja di sini seperti apakah untuk spesifikasi-spesifikasi dan isi-isinya. Langsung aja kita unboxing seperti ini. Oke mantap, untuk kemasan sangat bagus dan pastinya ini sangat-sangat mantap sekali ya. Wah, sangat keren sekali. Ya, pertama sekali pastinya kita mendapatkan sebuah buku panduan seperti ini, teman-teman. Wow, ini untuk tutorial cara pemasangan dan untuk spesifikasi-spesifikasinya sudah tertera dan lengkap seperti ini. Oke, lanjut di sini kita mendapatkan sebuah komponen utamanya, teman-teman. Yap, ini adalah sebuah receivernya, guys, atau receiver Bluetooth-nya, guys. Ini sangat keren dan pastinya mantap. Lihat, wah, sangat mengkilap sekali, guys. Sangat mengkilau, guys, ya. Wow. Ada tulisan-tulisan kecil seperti ini PX, guys. Mantap banget. Dan di sini ada juga seperti ini, ada port-portnya. Kalian bisa lihat sendiri, ada DC 5 volt power supply-nya, ada juga optical dan juga ada audio out-nya, teman-teman. Ini sangat mantap sekali, kualitas barang bagus. Di sini ada juga lampu indikator LED-nya. Ini nanti bisa nyala dan untuk berbahannya ini bahannya sangat mantap sekali, sangat mengkilap dan ini sangat keren dan pastinya mantap, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, di sini kita mendapatkan sebuah perkabelan. Yap, benar sekali. Ini adalah sebuah audio RL kabel, teman-teman. Ini nanti kita tinggal colok, tidak usah beli kabel-kabel lainnya. Lanjut di sini kita mendapatkan sebuah kabel male audio kabel ya. Ini nanti fungsinya untuk memperpanjang. Dan di sini kita mendapatkan sebuah kotak kecil ya. Kita buka isinya apa? Dan ternyata isinya ini adalah sebuah adaptor, teman-teman. Nah, ini nanti sebagai power supply-nya, sebagai untuk menyalakan audio receiver-nya nanti ya, Bluetooth receiver. Jadi ini sudah ada dan kita tidak usah beli lagi, auto keren dan bassnya mantap. Oke lanjut, dan ini untuk tutorial pemasangannya, ini sangat keren dan pastinya sudah ada spesifikasi dan tutorial pemasangannya. Dari adaptor kita colokin ke receiver Bluetooth dan keluar menuju amplifier. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita rangkai. Nah, gampang sekali, kita tinggal colokin micro USB-nya ke dalam DC 5 volt dari Bluetooth receivernya seperti ini. Dan untuk panjang kabelnya, teman-teman, ini sangat panjang sekali, guys. Wah, ini ada beberapa meter, kalian bisa ikut dan urut sendiri, guys. Lanjut di sini sudah ada adaptor, kita tinggal colokin. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita sambung bagian audionya. Nah, ini untuk kabel jack male to male tadi, kita tinggal buka dan kita tinggal colokin ke bagian audio out-nya. Nah, kita tinggal colokin seperti ini. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal pasang ke bagian jack RCA-nya, guys. Kita tinggal colokin, ini sudah ada. Kita tinggal pasang saja seperti ini. Oke, mantap. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita bisa colokin di amplifier. Sebelum itu, kita colokin dulu untuk bagian adapter dari mini Bluetooth-nya ini, guys. Nah, si lampu indikator auto menyala seperti ini. Dan lanjut di sini ada sebuah amplifier yang sangat jadul sekali. Di sini nanti kita akan nyalakan menggunakan audio Bluetooth receiver tadi. Bisa bikin amplifier ini bisa dinyalakan menggunakan Bluetooth dan bisa untuk jarak jauh, teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya kita tinggal colokin jack RCA-nya ke dalam input audio amplifier kita dan langsung aja.
Oke, setelah seperti ini kita tinggal colokin amplifiernya ke dalam stop kontak dan semua instalasi sudah selesai. Sekarang kita tinggal sambungin untuk bluetoothnya menggunakan HP seperti ini. Oke, kita di sini tinggal cari namanya, yaitu adalah HD receiver bluetooth ini guys ya. Nah, kita tinggal sambungin. Jika sudah, kita tinggal buka YouTube dan kita bisa langsung putar musik seperti ini teman-teman. Oke, mantap. Kalian bisa langsung coba dan seperti ini suaranya sangat-sangat keren dan pastinya ini sangat-sangat mantap. Ya benar sekali, bermodalkan alat audio receiver bluetooth tadi kita bisa membuat amplifier yang sudah jadul dan sudah jelek ini kita bisa ubah menjadi audionya bisa sudah koneksi bluetooth dan pastinya ini sangat mantap sekali guys. Dan tidak hanya itu, untuk kualitas audio menjadi lebih bening dan pastinya jernih dan pastinya ini sangat-sangat mantap sekali berkat bluetooth receiver ini teman-teman. Oke, ini sangat keren dan pastinya sangat-sangat mantap sekali. Kita bisa untuk setting-setting lagu, ganti-ganti lagu hanya menggunakan HP, bisa dibawa ke sana kemari seperti ini dan hasilnya ini sangat mantap. Oke, lihat kualitas audio auto lebih jernih guys karena ini sangat keren dan bassnya sangat-sangat mantap. Dan tidak hanya itu guys, untuk kualitas suara menjadi lebih keras dan bassnya ini sangat-sangat mantap berkat audio receiver ini. Ini sangat keren dan pastinya kalian harus coba. Nah, jika kalian teman-teman berminat, untuk link pembelian barangnya ada di kolom deskripsi. Langsung saja dicek, harga murah, barang berkualitas dan pastinya sangat mantap. Oke, lihat. Wah, audio receiver bluetooth ini sangat berguna dan pastinya sangat mantap, membuat kualitas audio lebih jernih dan pastinya sangat-sangat mantap. Lanjut saja. Oke, untuk teman-teman yang ingin beli untuk receiver bluetoothnya, link pembelian ada di kolom deskripsi, harga murah barang berkualitas, kalian wajib coba di rumah, mantap sekali. Langsung aja klik di kolom deskripsi di bawah video ini atau di kolom komentar paling atas. Oke, lanjut, kalian sudah melihat untuk kualitas audionya. Sekarang di sini kita coba untuk kualitas jaraknya guys. Nah, di sini nanti kita coba untuk jarak dari audio receiver ini kira-kira sampai berapa meter ya. Wah, kita coba mundur sedikit demi sedikit. Ternyata kalian bisa lihat sendiri untuk jarak dari audio bluetooth receiver ini cukup lumayan jauh guys. Ini sangat keren dan masnya mantap. Untuk di wadahnya itu tertera sekitar sampai 20 meter ya. Wah, sangat jauh sekali ya, tapi ini kelihatannya bisa lebih guys karena ini sangat keren dan bassnya sangat mantap. Lihat, wah, si kualitas dari audio receiver ini sangat keren dan anti delay ya. Menurut saya ini tidak delay sama sekali padahal sudah jauh dan ini sangat mantap sekali. Nah, oke, sekali lagi, jika teman-teman berminat, link pembelian ada di kolom deskripsi, harga murah barang berkualitas, langsung saja dicek out guys. Oke, mantap. Lihat, wah, si kualitas amplifier saya menjadi lebih bertenaga dan bassnya ini sangat-sangat mantap sekali. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like-nya dan menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel Kreatif Kita ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.